Halo guys, balik lagi sama saya Ivan, channel YouTube Mike Helin. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan gameplay dari Monster Museum, teman-teman. Dan di episode sebelumnya kan aku salah nih ya, malah buat yang bakun lagi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebuat nomor 1 pokoknya. Nomor 1 itu kalau nggak salah kayak botak-botak gitu ya. Nah, untuk mencari itu kita harus cari bahan terlebih dahulu, teman-teman ya. Bahan-bahan yang diperlukan tuh simple. Ini benar-benar kita harus kembali lagi ke tempat sana kah? Oke. Ya, jadi di sini kita bakal coba. Oh, oke. Tadi ada suaranya, tapi kenapa tiba-tiba hilang guys ya? Oke, kita bakal coba nyari batu. Batu dulu ya. Terus kok gak ada lagunya sih? Sepi banget ya. Toples ini ya, arwah. Terus, hey, lagunya mana coy? Mana lagunya, musiknya guys? Mana musiknya guys ya? Oke, ada ngebug mungkin. Atau plus sudah ya. Batu sesajen yang mana sesajen? Dupa. Toples. Aku belum beli sesajen berarti ya. Salah beli tadi guys. Tadi kita salah beli guys ya. Kita koleksi dulu ya teman-teman. Koleksi, koleksi. Oh, di sini ya. Beli sesajen sama essence dasar. Oke, bahannya lengkap ya teman-teman. Sesajen bukan pakai sesajen, pakai kantung. Gue nggak usah beli. Nah, jangan sampai salah lagi teman-teman. Lupa, 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 lupa. Kemarin tuh lupa teman-teman ya. Harusnya pakai sesajen, bukan pakai kantong. Pakai kantong, bukan pakai sesajen. Terbalik guys ya. Aduh, musiknya mana nih guys? Gak ada musik nih. Kayak sepi rasanya guys ya. Sepi rasanya guys, sepi, sepi, sepi. Nah, lihat ya. Nah, tuh ada ngebugnya gitu, harus neken dua kali gitu kah? Tuh, nggak bisa coy. Nggak bisa coy, nggak bisa coy. Aneh banget. Aneh banget nih game guys. Aneh lah, pokoknya lah, aneh lah, aneh lah. Kita main mak terobos ya teman-teman ya. Kita main terobos aja. Loh, nggak bisa. Main terobos pokoknya teman-teman. Main terobos, terobos. Ya kita jadi bocil FF lagi teman-teman. Bocil FF. Seperti biasa Widi. Kalau main FF tuh harus begitu teman-teman ya. Kalau enggak ya bakal kalah sama yang lain. Batu di sini. Mbak Kunti enggak pakai kantong, pakai ini. Dugaanku sih tuh ya. Tuh. Pokoknya itulah yang botak-botak tuh. Ya, yang suka ngambil uang lah pokoknya. Jadi nih. Ah, benar kan dugaanku kan? Benar guys. Tuh. Tuh, baca sendiri ya teman-teman ya. Aku tidak mau nyebut. Aku masih belum tahu apakah itu akan jadi somasi atau tidak. Walaupun aku belum pernah kena somasi sama sekali ya teman-teman. Tapi ya jaga-jaga saja teman-teman. Nih ya, kita research dulu. Oke, thank you. Nah, sekarang kita mau combine. Ntar dulu, ada tutorial mancing. Hah, mancing? Tuh, sabar. Oh, susah juga, boy. Oh, apa ini? Hah, apa yang didapat? Lah, kocak. Oke. Thank you. Nyangkut. Ada apa ini? Kok ada tembok? Oh.
Ya kita bakal panjang lagi dan aku bakal coba. Aku penasaran dengan combine-nya si Mbak Kun ini ya. Mbak Kun, kita akan combine di toko Harry Potter teman-temannya. Toko Harry Potter dong. Di toko Harry Potter yang mirip kan? Toko Harry Potter kan nembus tembok, terus disihir-sihir gitu juga. Aku sebut di toko Harry Potter aja lah ya. Memancing untuk mendapatkan hadiah menarik loh. Bisa udah buka nggak ya? Buka dulu deh. Sumpah, ini kenapa nggak ada suaranya? Bentar teman-teman ya. Aku simpan dulu ke main menu. Aku reset dulu teman-teman. Kenapa ya nggak ada suaranya teman-teman? Tuh kan? Kocak ntar dulu. Mungkin harus di reset kali ya. Mungkin harus di reset teman-teman. Aduh, kocak, kocak, kocak. Akhir pekan ya. Sekarang ada akhir pekannya di bagian depannya. Keren, keren. Ya, kebanyakan game-game yang begini sih. Nah, ini baru suara. Harus di-reset, guys. Bener-bener dah. Nah, begini kan enak ya. Musik. Simpan dulu ya. Kita coba pasang di etalase. Ini ya. Widih. Widih, GG enggak tuh guys? GG enggak? GG enggak? Kita buka dulu guys. Tutup aja deh. Mau dibuka tutup sama aja. Di luar juga nggak bisa diambil juga uangnya. Aneh banget ya. Oke, kita bakal coba seperti yang sudah kubilang tadi. Kita akan coba combine. Kita penasaran ya seperti apa. Apa yang akan terjadi teman-teman. Toko Harry Potter tuh di mana ya? Toko Harry Potter. Toko Harry Potter di sini kayaknya. Oh iya di sana coy, di ujung coy. Jauh ya, salah jalan. Harusnya muternya dari sana tadi. Ya uga. Kan di sini ya. Yang ini kan. Toko Harry Potter di sini. Kita akan coba combine, guys. Wih, tembus beneran. Kita coba combine. Oke, terus kita aktifkan. Widih. Mbak penyihirnya nalet nah. Widih, tier 2 guys, jadi tier 2, mantap, thank you. By the way, kamu ada bawa barang lagi nggak? Nggak ada ya mbak ya? Kira kamu bakal ngedrop barang lagi mbak. Oke. Okay. Wait a minute. Wait a minute. Kok dia kayak... Oh nggak, kupikir dia pakai topeng gitu teman-teman. Oke, okay, kita bakal masuk ke museum kita guys. Dan aku akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Taruh di mana ya Mbak Kunti ini ya? Ini aja kali ya. Mbak Kunti taruh sini aja kali ya. Pangkatnya 2. Oke. Buka. Oke. Kita udah koleksi 1, 3, 4 dan 5 ini kita harus nemuin batu rumput ini ya. Lokasi barangnya masih coming soon ternyata teman-teman ya. Jadi yang batu-batu rumput ini masih coming soon. Ini bisa kita cari di toko batu tentunya ya. Tuh dari nomor 8 tuh bisa ya, dari nomor 8 tuh bisa. Pakai batu api. Coba kita cek dulu. Batu air juga kayaknya coming soon deh. Iya bener ya, coming soon. Tunggu aja sih teman-teman kalau kayak gitu. Loh, mana orangnya nih? Loh, mana orangnya guys ya? Oh ini ya. Ya, selamat datang di museum kami. Kami sudah menyediakan produk-produk terbaru kami pada hari ini. Teman-teman bisa lihat di sini semua. Di sini ada
si cebol botak ya. Nah, biasanya dia sini akan menggunakan, biasanya digunakan oleh orang untuk digunakan oleh orang. Are you kidding me? Wait. Oh, kira ada yang makan. Oke, kita. Rame guys, rame guys, rame guys, rame guys. Main ya. Ya, aku kan ke sini. Gak ada yang mau lihat ini apa? Ini produk terbaik kami di sini, teman-teman. Hey. Oh ya, jadi deh ini namanya Gondoruo. Ya, jadi kalau misalkan ini biasanya ada di belakang rumahmu. Lah. Pergi dan diam. Ku takut-takutin. Lari deh, guys. Mantap ya. Toko kita rame, guys. Dan hasilnya 43 ya. Setiap orang yang masuk itu 43. Men. Lumayan lah ya. Terbilang lumayan lah ya. Kalau gitu kita bisa combine jadi level sampai tier berapa ya, teman-teman? Iya. Yeah. Kita bisa combine mereka sampai tier berapa ya? Oh, ini apa ini? Topless Orient. Oke. Main ya. Oke, aku bakal coba tutup lagi, teman-teman, dan aku bakalan nyari yang lainnya, teman-temannya. Jadi kita di sini akan tugas kita adalah mengkoleksi semuanya, teman-teman. Oke, kita coba ke sini lagi. Aku akan coba pakai batu api kali, teman-temannya. Karena aku lihat di Monster Dex itu ada yang pakai batu api. Jadi aku akan beli batu api 4 ya. Oke, batu api 4 karena aku pasti akan coba butuh langsung langsung nge-spam aja lah ya. Oke. Topless Orient yang ini ya, Topless Orient. Entar, yang batu api yang mana? Ya, ini butuh Topless Orient ya. Aku coba beli 4 juga ya. Oke, Topless Orient udah. Kita coba beli Topless Orient, teman-teman ya. Kayaknya sini nggak ada maling lagi deh. Eh, bentar dulu. Ini kan imposter ya. Among Us, imposter. Sorry. Aku bakal beli essence dasar. Beli 4 ya, teman-teman ya. Sama beli dupa. Beli dupa 4. Oke, kita langsung aja teman-teman, udah ini ya, sudah lengkap barang-barang kita. Dan kita akan langsung ke altar yang Orient, teman-teman. Altar api, altar Orient. Ya, aku juga dapat tips teman-temannya dari beberapa channel di YouTube juga. Sesuatu hal yang berhubungan dengan batu api, itu dia dapatnya memang di altar api tentunya ya. Nah, ini bagus aja. Ini bagus aja. Bisa ditekan sekali. Kok kemarin nggak bisa ya? Kok kemarin? Tadi. Altar api tuh di sini ya. Nah, ini altar api. Kita coba teman-temannya. Kita coba pakai altar api. Topless Orient. Ini taruh aja dulu. Sama. Topless sama. Apa ya? essence dasar. Oke. Kita coba taruh di sini. Topless Orient di sini. Essence dasar di sini. Sama dupa di sini, teman-teman ya. Oke, langsung saja summon teman-teman. Simsalabim abrakadabra, apakah yang terjadi? Kita lihat. Wah, dapat Sun Gokong, siap.
4 subuh kok guys, lumayan ya. Lagi ya teman-teman ya. Lagi ya teman-teman ya. Lagi. Kita akan koleksi teman-teman, koleksi-koleksi essence dasar batu sama ini di sini. Oke, simsalabim. Oke. Apakah akan terbawa? Apa ini? Kucing. Bulgai. Apa tuh bulgai? Kayak lagi. Ada berapa yang bisa didapat di situ, teman-teman? 1 2 3. Oh, ini pakai batu normal. Tapi top flash-nya Orient. Kita coba dapatin ini ya. Kita coba dapatin itu, teman-teman. Sudah dapat 2 lumayan ya. Sudah dapat 2 lumayan. Dupa sama topless. Ngakak banget, kenapa harus pakai topless ya teman-teman ya? Oke. Oke, udah ya. Coba panggil. Apakah yang akan terpanggil kali ini teman-teman? Oh, kucing lagi, lumayan. Jadi tier 2 ya. Bulgaya lagi, maksudnya kucing. Oke, terakhir nih, terakhir ya, terakhir teman-temannya. Terakhir sebelum kita beli lagi atau kumpulin duit lagi sih lebih tepatnya. Cari essence di sini sama ini di sini. Oke, lagi-lagi terakhir nih, terakhir. Kuchiyo Senjutsu. Oke, dapat QB Intel Fox, siap. Oke, udah cukup. Kita coba kembali ke toko Cina, teman-teman. Bisa tembus gak? Wih, bisa dong. Gak gak tuh. Kita mau deteksi, teman-teman. Research. Oke. Monster ditemukan. Ninetale Fox. Ini. Coba. Dah. Bulgai. Ini apa sih? Wukong namanya, guys. Oke, thank you. Wukong. Kita kembali teman-teman. Aku bakal combine dulu sih. Bakal combine terlebih dahulu. Di toko sihir. Itu di sebelah kiri teman-teman. Jangan-jangan muter jauh-jauh ya. Kadang-kadang aku tuh lupa teman-teman. Di sini aja padahal ya. Toko sihir itu. Wah, ada anak SMA guys. Ada anak SMA dong. Hus. Wah, gila gak tuh. Kita coba langsung combine aja teman-teman. Oke, kita gabung teman-teman ya. Simsalabim. Widih. Thank you. Wih, gitu. Gaya enggak. Kayak bener-bener kayak Harry Potter gitu. Oke, masuk. Kita bakal coba pasang ini. Pasang di mana ya? Sini aja kali ya. Bisa tambah etalase nggak ya? Oh, etalasenya ada bermacam-macam gitu ya. Iya. Ngerti. Oke. Coba kita ganti monsternya pakai Wukong. Ya, terus di sini kita kasih QB aja kali ya. Kita kasih QB, teman-teman. QB Ninetale Fox ya. QB sama kucing. Kucingnya taruh di sini, teman-teman. Kucing taruh di sini.
Oke, mantap. Mari kita buka. Oke. Sudah buka, teman-teman. Ada kucing di sini, kucing merah. Ada Kyuubi juga, teman-teman. Dan harga-harganya ini mahal ya, teman-temannya. Nah, mantap kan, cocok banget di dia. Aku habisin 100.000 untuk dia, guys ya. Oke, cocok banget ya. Cocok, 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 cocok. Aku menghabiskan 100.000 untuk dia, teman-teman. Cocok karena dia orient, teman-temannya. Jadi sesuaikan dengan habitat mereka. Karena mereka orient ya. Jadi kita cocokkan dengan mereka ini, teman-teman. Dan sekarang 60 ya. Satu kali masuk 60.000 ya. 60 itu ya. Lumayan ya. Wih, bagus banget ya bingkainya, keren ya. Eh, kok didorong? Siapa dorong aku? Eh, bocil lo dorong-dorong gue. Oh, monsternya cuma segini aja kah atau bisa tambah lemari lagi nggak ya? Nggak tahu ya, apakah bisa tambah lemari lagi nanti nggak? Lantai dua kah gitu kah? Eh, tegaser terus loh. Eh. Apa maksud kalian ini? Ya lumayan lah ya. Kita tinggal cari-cari duit aja teman-teman. Ih, aku digeser-geser terus. Apa sih mau kalian ini? Loh, apa? Loh, oh, rendernya hilang. Ya siap. Karena rendernya nggak jauh ya, jadi kadang-kadang hilang gitu rendernya. Ah, akhirnya tinggal dua kotak lagi yang belum terisi ya. Nanti kita pakai apa di situ ya? Batu normal. Resepnya sama, cuma batu normal dia pakainya. Tiga ya, berarti beli tiga ya. Nanti aku coba beli empat aja ya, sekalian deh. Ini apa sih? Batu rumput belum ada ya, ya kan? Coming soon. Toples balok gua sudah ya. Oke, banyak nih guys monsternya, banyak banget nih bisa kita pakai nanti nih. Kita bisa gunain toples teman-teman. Wih, lumayan ya. Uangnya cepat juga dapatnya guys. Setiap orang yang masuk tuh lumayan dapatnya tuh. Akhirnya ya. Oke, baiklah teman-teman, tinggal dua lagi ya yang belum kita isi di dalam museum kita. Dan pastinya di episode sebelumnya, episode selanjutnya kita akan coba kumpulin lagi teman-temannya. Jadi kita juga akan kumpulin duit dan semoga ini update-nya akan segera hadir ya untuk kita ya teman-teman, supaya kita bisa mainin yang batu rumput sama batu air itu ya teman-teman ya. Sama kantung emas. Nah, kantung emas itu kan belum tahu ya cara dapatnya dari mana teman-temannya, dan juga masih ada banyak bangunan-bangunan yang belum terisi atau masih dalam tahap pembangunan. Oke, semangat untuk akhir pekan studio dan juga Bang Andi Lukitos, tahu ya yang punya developer ini. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup dulu untuk video kita kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you later.